Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Wali Kota Serang, didampingi wakil wali yang kami hormati, prosesi pemutihan kita ini secara langsung dan sedikit. Kemudian untuk menjaga protokol kesehatan, hadirin tamu undangan berkenan ketika memasuki halaman utama Gedung Juang 45. Mohon berkenan untuk antri dan bersabar karena peninjauan 3. Selanjutnya peninjauan Juang 45 sebagai sarana edukasi dan wisata sejarah masyarakat Kota Serang menuju Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Jadi pada hari ini kita sudah meluncurkan juang ini yang tujuannya adalah sebagai sarana edukasi dan wisata sejarah masyarakat Kota Serang menuju Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Dengan proses panjang, alhamdulillah, apa yang saya sampaikan bahwa berjuang ini dari semenjak Kabupaten Serang, kemudian sampai terbentuknya Kota Serang tahun 2007, baru tahun ini direvitalisasi, dan saudara-saudara lihat sendiri bahwa kita merevitalisasi ini tidak merubah bentuk keadaan berjuang yang sudah ada. Jadi masih tetap berjuang ini, masih tetap kelihatan gedung juang, kemudian tiang-tiang, kemudian pintu dan lain sebagainya di dalamnya, ini masih tetap seperti dulu, hanya direvitalisasi. Gedung juang ini fungsinya untuk mengingatkan sejarah dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi apa yang kita lihat dari para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini juga ada di sini, termasuk juga pejuang-pejuang yang ada di Banten ini, khususnya Kota Serang. Kemudian gedung juang ini juga dipergunakan untuk anak-anak kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka peningkatan SDM. Ada taman baca, kemudian juga ada juga tempat rekreasi yang kaitannya dengan pendidikan. Ini ada lengkap semua di sini. Jadi ada di sini anak-anak, baik anak sekolah maupun masyarakat, ini merasa nyaman. Ayo ke